Sedurunge arus mudik, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mengundang puluhan pengusaha Kang Ananing sedawane dalan pantura ning kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Tapi sing seket pengusaha luwi undangan Kang disebar, cuma ana setitik Kang menuhi undangan kuan. Nanggapi soal kuan, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ngaku kecewa karo antusiase para pengusaha ning sedawane jalur pantura. Soale dheweke nganggep pertemuan kian bisa oli keputusan bareng kanggo arus mudik. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Abraham, nganggap pengusaha Kang Jejer ning sedawane jalur pantura Plumbon sampai Kedawung wis sadar kanggo beli nggunakaken bahu dalan kanggo lahan parkir, soale sepadan bahu dalan kun ngrupakaken hak sing pengguna dalan. Nyikapi kondisi kian, Dinas Perhubungan bakal nglayangaken surat edaran himbauan lan bakalan nindak tegas lamun masih ana pelanggaran. Sudah di Rasmadi, RCTV, Cirebon.